Okay guys ya, jadi kita masih main Fruit Battleground dan gua level TS Rebirth sudah sampai 269. Yang artinya satu lagi gua udah bisa evolve jadi Nika ya. Nih gua tinggal sedikit lagi, kita tinggal lawan Kaido sekali lagi, tapi gua pengen cek dulu. Jadi ini sekalian buat kalian yang enggak tahu cara buat evolusi Nika teman-teman ya. Jadi pertama kalian mesti punya TS Rubber udah pasti, oke. Okay? TS Rubber bukan rubber ya, TS Rubber yang legendary, oke. Okay? Jadi kalian pakai TS Rubber dan kalian naikin levelnya sampai 300 sampai mentok sampai max, Pak ya. Lalu kalian pergi ke Onigashima nih, ke sini. Lalu kalian tinggal ngomong sama Momo kalau enggak salah. Buset, nge-lag banget dari server. Imagine dah. Ya, kalian tinggal ngomong sama Momo ini nih. Nah, ini ya. Jadi kalian tinggal ngomong sama si Momo, ntar dia akan ngasih tahu requirement-nya apa aja. Oh, you have TS Rubber Fruit. Nah, ini kan ada kan. Oke. Awaken, prove yourself worthy. Nah, kita mesti nyampe level 300. Kalian bisa baca sendiri tuh. Reach level 300, kita mesti kalahin Kaido 5 kali pakai TS Rubber. Dimana kayaknya gue udah deh. Kayaknya ya, gue agak-agak lupa juga. Kayaknya udah deh. Kayaknya gue udah 5 kali ngalahin pakai TS Rubber deh. Dan mesti punya 30 title, oke. Karena di sini gue belum nyampe level 300. Tinggal satu level lagi. Dimana ini ya, tinggal lawan Kaido. Bentar lagi udah, ya kelar teman-teman ya, tinggal 7 menit lagi nih. Nah, untuk title harusnya sih gue udah punya 30 ya. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya udah lebih bahkan ya teman-teman ya. Gue udah 30 lebih untuk title. Jadi bener gue yang kurang kayaknya tinggal level doang. Harusnya sih yang kurang tinggal level doang ya. Seharusnya nih. Kalau level, ternyata kalau level udah kelar tapi gue belum bisa, berarti gue mesti ngalahin Kaido 5 kali pakai TS Rubber. Jadi ya gampang lah teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan tunggu Kaido dulu. Kita akan kalahin Kaido, gue sampai 300. Baru abis itu kita akan evolve ke Nika teman-teman ya. Let's go. Oke, buset dah, gue baru nge-spot. Sakit banget sumpah itu. Apaan sih, gila sakit banget. Damage-nya what the hell man. Oke, kita coba guys. Kita langsung aja cuy. Ini rubber-rubber teman-teman, buat yang gak tau. Mati gue, ya Allah. Ribet banget sumpah. Ini yang pakai bajrang bener-bener dajal sih. Anjir emang. Sakit banget dia gak sih. What the hell is that bajrang man. Gila itu bajrang. Makanya tung 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 tung. Ya kena orang lagi, bodo amat lah ya. Ya ini kalau udah jadi Nika bisa bajrang kayak gitu cuy. Aduh gue pengen banget bajrang sumpah. Oke, kita ya ampun. Kita pakai King Kongan aja cuy. Parto Kaido. Gak kena sih kayaknya. Bodo amat lah. Agak susah nih kalau lawan Kaido nih. Makanya gue sebenarnya rada males lawan Kaido cuy. Wah, lihat. Gue bahkan gak bisa ngapa-ngapain anjir. Gue gak bisa gerak. Anjir, sumpah gue bahkan gak bisa gerak, cok. Lihat, gue langsung mati. Inilah guys ya, kalau main di publik, apalagi banyak orang ya, lawan Kaido, aduh. Karena orangnya levelnya bertinggi-tinggi cuy, damage-nya sakit-sakit banget, gila dah. Anjir, sumpah, mau ngedeketinnya susahnya setengah mati loh. Astaga, mental mulu sumpah, kesel banget gue. Pakai Goro lah, astaga, lihat, oh my god, Venom lah, anjir ribet banget cok. Mati lu, mati. Kena gak sih tuh? Anjir sakit banget sumpah ini Goro. Astaga. Rusuh banget. Buset dah. Dan gua gak bisa pakai Gear 4 lagi. Ah. Mesti pakai ini nih. Magnum. Where's Kaido? Itu di Kaido di situ. Kaido di situ. Oke, gua udah bisa Gear 4 bentar lagi, coy. Sumpah rusuh banget, gila. Rusuh banget, gak bohong gua. Oke, gak telingan. Oh, anjir lah gak bisa bro ini mah. Gear 4. Oke. Okay. Udah Gear 4. Astaga. Wolverine. Mati lu sana lu. Kesel banget gue sama orang-orang ini cok. Gila lihat. Gak bisa gerak sama sekali gue bro. Bro sama sekali gak bisa gerak gue bro. Bro astaga. Anjir. Oke, okay, King Kong gak. Astaga gue masih gak bisa gerak. Yo ampun. Ya nih gue gak tau sih dapat apa enggak sih ya. Karena susah banget bro, astaga. Wah gue gak tau itu gue nonjok siapa dah, anjir. Rusuh banget bro. Wah gak tau lah ada pukulnya lah anjing.
makan di King Kong kan. Gak tau gue kena siapa itu anjir. Ah, susah banget. Wah, kayak gak dapet deh gue deh. Dapet gak sih? Tuh, Kulverin. Oke, kena Kulverin, kena. Oke, nice. Paling gak gue ngedamage dikit lah ya. Aduh, anjir lah. Oke, Gatling kan? Kena. Yes, nice. Oke, paling gak gue ada Gatling kan, bisa ngedamage teman-teman ya. Gila nih, rusuh banget, anjir lah. Kulverin. Nice gitu kan, Kulverin enak gitu kan. Dan ya gue gak dapet sesuai. Belum mati. Oh, gue kira udah mati anjir. Gue kira gue gak dapet tau gak sih. Makan di King Kong. King Kong Gun. Boom. Oke, Gatling Gun. Aduh, mati. No. Kulverin. Iya, kelar. Oke, defeated Kaido level 300. Mentok ya bro ya. Gila, udah mentok bro. Let's go, kita langsung ngomong aja sama si Momonosuke ya. Astaga, lihat gak sih, gue mau mati anjir, sumpah. Rusuh banget anjir. Aduh, oke. Kita tinggal ngomong sama Momonosuke ya. Harusnya sih gue udah ngalahin Kaido 5 kali sih pakai Tia Serabar ya. Karena gue leveling di Kaido, sumpah leveling di Kaido tuh cepet banget guys. Kalau kalian mau nanya, bang leveling cepet di mana? Kaido, sumpah. Kalian udah sampai level 50 Kaido, lawan bos aja dah, sumpah dah. Lawan bos, oke kita ngomong sama dia. You have TS rubber, yes. You will be able to come back anytime. Oh, gue bisa kapanpun tuker jadi nikel. Jadi TS rubber lagi kah? Oh my god, yes. Oh my god, jadi Nika. Oh my god, let's go kita cek. Ii, jadi Nika Nomi. Oh my god, let's go. Jadi Nika Nomi bro. Aduh, gue gak sabar. Bentar, kita lihat ke spin dulu ya. Apakah beneran berubah jadi Nika Nomi? Harusnya sih berubah sih. Kita coba ke spin. Let's go. Kita lihat apakah jadi Nika TS rubber gue. Dan katanya gue bisa tuker jadi TS rubber lagi. Oh iya pak, imagine Nika co. Oh my, 0,01 loh guys. Gila sih, sumpah sih ini. Oke, okay. Ya ini Nika sekarang, let's go kita lihat kayak gimana skillnya. By the way, apakah ngulang lagi levelnya? Harusnya ngulang sih. Karena kan ini fruitnya fruit baru gitu kan. Jadi kita istilahnya dapat fruit gratis anjir. Jadi harusnya sih levelnya sih ngulang ya. Jadi kayaknya gue harus leveling lagi sih. Jadi gak apa-apa lah. Tuh nanti di next video aja lah. Showcase Nika next video ya. Jadi video kita kali ini kita evolve jadi Nika dulu. Kita berubah menjadi Nika. Oke, oh my god. Jadi Nika coy, oh my god. Oh my god, oh 160, oke lah. Oke, kita lihat Rock Gun dulu kayak gimana nih. Rock Gun, oh my god. Oh gila, keren cu. Oke, kita coba pukul dia orang. Oh my god, dia mau pukul gua. No, aku masih cupu ibu. Rock Gun. Gak kena anjir, what the hell. Wih, sumpah kalau pakai 2 kali XP terus lagi 2 kali XP juga jadi 4 kali XP, enak banget cu. Rock Gun. Oh gila, sakit bro, damage-nya bro. Sini bro, emonnya lo anjing. Sini lo anjing. Gak mau di emon, makan nih Rockgun. Ih sakit anjir, sakit banget cu. Mau kemana lo? Dikabur mulu Rockgun. Ayo lo mau kemana, gila jaraknya juga jauh banget lagi Rockgun. Oh my god, oh dia finik. Oke. Woi jangan kabur Rock Gun. Asik banget pakai Rock Gun aja. Sini lu bang. Woi, darah lu tinggal 4 biji. Oh my god, gue mati juga. Rock Gun. Ih, gak kena anjir. Imagine. Woi, jangan kabur anjir. Oh my god. Gue mati sama orang gara-gara kabur mulu. Astaga. Ya udahlah ya. Main kok kabur-kaburan. So ya. Itu dia teman-teman untuk video kita kali ini. Akhirnya kita merubah Devil Fruit kita menjadi Nika teman-teman ya. Anjir, gue butuh leveling sampai 160 lagi. Dimana ini sebenarnya cepet sih, paling satu malaman lah ya. Karena gue ada 2 kali XP, ditambah lagi event 2 kali XP juga. Jadi gue 4 kali XP bro. Jadi harusnya gue cepet banget sih. So ya, yeah, thank you teman-teman. Kayaknya itu aja untuk video kita kali ini. Tungguin besok buat showcase Nika, oke? Jadi besok kita akan Nika, kita pakai Drums of Liberation. Oh my god, gue udah gak sabar sih. Jadi ya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Baby, run, baby, run.